Pemirsa, demi kelancaran jalannya pemungutan suara pada pemilu 17 April kemarin, Gubernur Sulawesi Barat memantau puluhan TPS di 5 kecamatan yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar. Uniknya, usai melakukan pemantauan, Gubernur Sulbari yang disapa ABM ini mengajak puluhan tukang bentor dan penjahit sepatu di pasar untuk makan siang bersama menyantap sop saudara. Beginilah suasana saat Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Barat bersama rombongan memantau sejumlah TPS. TPS yang pertama dituju terletak di Kecamatan Binuang. Satu persatu TPS disasar orang nomor satu di Provinsi Sulawesi Barat ini. Dengan wajah senyum, Ali Baal Masdar tak hanya mengecek persiapan perhitungan suara, namun juga menyapa seluruh pihak penyelenggara tingkat TPS, pengawas pemilu, dan juga masyarakat setempat. Ali Baal Masdar yang berkesempatan memantau jalannya pemungutan suara ini berpesan agar pemilu bisa berjalan aman dan tertib. Selain itu, ia juga berharap pada seluruh petugas PPS untuk bekerja profesional serta jujur dan adil. Selain di Kecamatan Binuang, Ali Baal Masdar juga memantau TPS yang berada di Kecamatan Polewali, Kecamatan Andreapi, Kecamatan Matakali, dan beberapa kecamatan lainnya. Usai melakukan pemantauan, Ali Baal Masdar pun kemudian mengajak puluhan pengendara bentor yang berada di kawasan Pasar Baru untuk makan siang bersama di warung sop saudara. Selain pengemudi bentor, Ali Baal Masdar juga mengajak para penjahit sepatu di mana di antaranya adalah teman mereka waktu remaja. Menurut salah satu pengemudi bentor ini, bukan pertama kalinya Ali Baal Masdar mengajak makan siang. Setiap mendatangi warung kesukaannya, Gubernur Sulawesi Barat ini selalu mengajak masyarakat kalangan bawah. Mencoblos, Pak? Udah ya, Pak? Pak, senang, Pak? Senang, Pak, ya? Pak Gubernur, Bapak kerja apa, Pak? Bapak bentor. Oh, yang lainnya, Pak? Oh, Bapak bentor semua ya, Pak, ya? Gitu. Jadi senang, Pak, ya? Bisa sama Pak Gubernur makan siang, Pak, ya? Kenal Pak Gubernur, Pak? Baru kali ini ketemu sama makan sama. Hah? Oh, lama sering ketemu biasa. Gitu, Pak. Jadi senang, Pak, bisa makan siang sama Pak Gubernur, ditraktir sama Pak Gubernur ya, Pak, ya? Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal melaporkan.